Khabar semua, saya Asamat. Hari ini saya nak kongsi satu latihan alternate picking kepada sesiapa yang berminat nak memperbaiki skill dengan gunakan pick. Saya banyak tengok video dekat YouTube dan juga video-video daripada courses yang saya ikuti, buku-buku yang saya ikuti. Dan alternate picking ni satu topik yang saya rasa agak menarik untuk buat latihan. Jadi saya pun terasa terilham hari ini. Hari ini terasa terpanggil nak berikan satu latihan alternate picking yang saya sedang praktis juga. Jadi saya fikir apa latihan yang patut saya praktis dan saya nak kongsi latihan yang sama. Jadi sesiapa yang menonton video ni boleh juga cuba latihan yang sama ni. Dan kalau ni membantu, let me know. Kalau benda ni boring, let me know. Jadi kalau kalau suka topik ni, mungkin saya akan cuba buat beberapa siri kongsi latihan-latihan yang yang lain untuk alternate picking ke, untuk sweep picking ke. Tapi hari ni kita mula dengan alternate picking. Okay. So latihan ni macam ni. Kita akan gunakan dua fingering. Scale dia A minor. Chord dia A minor maksud saya. Dan kita akan pakai A minor pentatonic. So A, C, D, E, G, A. A, C, D, E, G, A. Fingering sini. Dari tali 6. 5, 8, 5, 7. 5, 7. 5, 7. 5, 8. 5, 8. Itu fingering pertama. Fingering kedua kita akan pakai di sini. Pada 8, 10. 7, 10. 7, 10. 7, 9. 8, 10. 8, 10. Jadi dua-dua ni sebenarnya masih A minor pentatonic. Tapi satu fingering pattern dia pada position kelima ni. Satu lagi fingering dia, pattern dia pada fingering sini. Pada 8, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10. Dan pattern yang kita akan buat adalah alternate picking menggunakan 3 note. Lepas tu kita buat sequence. Jadi saya akan mainkan bahagian pertama dia untuk demo. Lepas tu saya akan tunjukkan macam mana latihan dia. Okay? So this is how it sounds like. Ni bunyi dia. Sorry. 3, 4. Okay, itu bahagian pertama dia. Lepas tu, lepas kita dah sampai di sini, kita akan naik kepada posisi seterusnya, ke note D, fret 10 ni, turun. Lepas tu dia akan masuk balik pada posisi asal. Jadi dia dua bahagian, satu pada posisi ni, satu pada posisi ni. Sekarang saya akan mainkan semua satu round. One and semua triplet lah. Triplet, 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 triplet. Okay. Jadi untuk yang buat dia mencabar, kalau kita buat latihan yang sama tapi kita buat dua round. Jadi kalau dua round macam ni. 3, 1 and a, 2 and a, 3 and a, 4 and a. Round kedua. Dia habis di situ. Jadi dua round tu adalah latihan dia. Kita pakai dua posisi dan scale dia scale A minor pentatonic. Saya buat sekali lagi. 3, 1 and a, 2 and a, 3, 4. Sekali. 3, 4. Okay. Jadi itu latihan dia. Jadi dari segi picking dia, semua alternate picking.
Maksudnya, kita akan pick down dan pick up. Jadi kalau saya pick sini, dia down, up, down, up, down, sorry, down, up, down. Slowly ya. A down up down. Itu tiga note utama. A C D. Lepas tu C D E D E G E G A. Kalau setakat tu, itu pun sedap juga kalau kita buat sampai situ je. Jadi semua alternate. Kita buat sebagai latihan ni, kita dah bagi dia bercabar, kita buat sampai tinggi. Okay. Tengok je, ada beberapa komen tu saya nak baca. Ada yang cakap ni, Muiz, Abdul Muiz Mui-Mui cakap, clinking tak berfungsi. Okay, kalau sesiapa yang menghadapi masalah dengan mana-mana jari, 1, 2, 3, 4, terutama jari ni, satu latihan yang kita boleh buat adalah untuk hidupkan jari ini dulu. So, kalau siapa-siapa nak latihan tambahan kan, boleh dapatkan, boleh tengok video dekat YouTube saya. Nama dia siri video senaman gitar. Saya akan bagi link dia sekali. Kepada sesiapa yang belum cuba lagi tu, saya cadangkan cuba senaman gitar. Okay, saya baru letak playlist senaman gitar. Jadi sesiapa yang menghadapi cabaran jari ni tak hidup kan, cuba senaman gitar. Satu latihan yang saya selalu suka buat dulu adalah kita gunakan jari 3 dengan 4 ya. Sebab jari ni, jari 2 ni yang selalu bermasalah. Jadi saya akan buat pada fret 11 dan 12. And picking this more down up ya. Artinya ada tali 6 sampai tali 1. 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12. Lepas tu turun. 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11. Lepas tu 9, 10. Kita macam berjalan lah dengan dua jari ni. Lepas tu 8, 9. 7, 8. 7 dan semua ni down up. 5 6, 4 5, 3 4, 2 3, 1 2. Lepas tu naik balik 2 3. Ni untuk hidupkan jari je. Kira senaman gitar. Senaman jari lah. Untuk gitaris. 5 6. 6 7. 7 8. 8 9. 9 10. 11 sampai kita sampai 11-12 balik. Lepas tu rehat. Kita tak nak terus stress sangat. Dan kalau benda ni, kalau tempo tu susah, buat slow lagi. Jangan, tak perlu selaju tu mula-mula. Tengok apa lagi komen yang saya miss tadi. Salam Agus, apa khabar? Waalaikumsalam Muiz. Apa khabar Joe Kids? Khabar Agus, Saiful, Anshah, terima kasih. Khabar Ashrul, Waalaikumsalam Joe Kids. Waalaikumsalam Ismail, terima kasih kerana menonton. Haris, apa khabar? Komen hilang. Waalaikumsalam SAK, khabar? Okay, so selamat petang. Andrew. Cakap topik yang menarik. Okay, so bila kita buat latihan ni kan, yang paling penting, yang buat dia mencabar tu, yang buat dia menarik sebenarnya, adalah sebab
minor pentatonic ni, fingering yang biasa, adalah 2 note setiap tali. So kalau kita tengok kan, 2 note, 2 note, 2 note, 2 note, 2 note, 2 note. Jadi bila kita jumpa scale yang fingering dia pakai 2 note setiap tali, ada untungnya kita cuba pattern yang menggunakan 3 note. Sebab tu saya pakai triplet. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Sebab dia bertentangan dengan fingering dia. Fingering dia 2 note setiap tali, pattern kita 3 note. Sama macam kalau kita ambil scale contohnya, kalau kan kita buat scale G major. Yang 3 note per string. Kita boleh buat latihan 4 note. Rahsia dia, kita mencari benda yang bertentangan. Kalau fingering scale tu menggunakan 2 note setiap tali, kita cari pattern yang 3. Jadi benda tu memberikan kita lebih banyak apa teknik yang teknik membina teknik kita. Sekali lagi saya akan mainkan sebelah dua belah tangan ni supaya nampak dua-dua belah macam ni. Okay, pattern pertama dia down, up, down, up, down. Sorry. Turun, naik ke pattern ni. 10, 8, 10. Lepas tu tadi satu. 8, 10, 8. 8, 10, 9. 8, sorry. 10, 8, 9. Lepas tu, 8, 9, 7. 9, 7, 10. 7, 10, 7. 10. 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 8. Lepas tu dia masuk sini balik. Jadi kalau satu round, Abdul Muiz Muimui tanya, teknik pegang pick yang betul Sifu sebab pick mudah lucut bila riff. So dia bergantung tau. Teknik picking ni sebenarnya, pegang pick ni, kalau you tanya orang lain, cara pegang dia lain. Saya yang saya boleh tunjuk cara saya pegang, ada dua cara yang saya pegang. Saya akan letak sini pada index ni ke sini. Jadi pick dia akan keluar dekat sebelah ni. Okay. Lepas tu, satu lagi cara yang saya buat adalah pada permukaan jari ni, saya letak pick macam ni. Jadi dia pada permukaan sini dengan permukaan sini. Tapi yang tu saya buat, dia macam a bit macam George Benson punya style. So kalau buat macam tu, dia lebih kepada strumming. Tapi selalunya saya buat macam ni. Kecuali kalau saya nak strum lah. Jadi ada dua cara yang selalu saya pakai, tapi ada banyak cara lain juga. Okay. Tengok apa ni. Eng Tozen, cikgu ask, kelas latihan organ tunggal tak ada ke? Organ? Saya tak ajar organ, saya ajar gitar aje. Gitar, saya ada ajar ukulele juga tapi jarang. Selalunya gitar saja. So, itu cara saya pegang pick dan itu bukan cara yang macam saya nak cakap, banyak cara pegang pick. Dan pegang pick ni pun ada banyak variasi tau. Macam ada orang dia akan letak tangan dia kat sini, pick macam tu. Ada orang dia akan pick macam ni. Tangan dia, jari dia akan sini. Kalau macam kita nak Stevie kan, dia macam dia akan mute pakai index, pakai ibu jari ni kan. Dia macam dia pergi sini tau. Sebab dia pegang gitar kan ke bawah tau. So dia pada angle macam ni. I think King Shah pun buat macam tu. King Shah Metallica kan. Dia macam tu juga. Tapi saya selalu sini. Dan kadang-kadang sini. Dan kadang-kadang saya buat macam style Gypsy Jazz. So, dari segi pegang pick ni, kita nak tengok keselesaan kita macam mana. Kalau dia mudah jatuh tu, sama ada kita pegang terlalu loose,
atau kita tak jumpa lagi cara pegang yang selesa. Okay, so saya akan buat satu lagi round latihan ni supaya sesiapa yang berminat boleh cuba, boleh tengok dan cuba. Dan antara benda yang saya guess yang benda yang berkaitan dengan ni, ada dua benda yang berkaitan. Tapi siapa yang nak mendalami pentatonic, ada, saya ada satu course nama dia Goring Guitar Pentatonic. Tu pasal asas nak menggunakan pentatonic. Saya akan letak link di sini kepada sesiapa yang mungkin berminat nak dapatkan. Lepas tu satu lagi saya letak is course teknik gitar teratur. Is kepada sesiapa yang nak belajar macam mana saya pegang pick, macam mana strumming, macam mana pakai fingerstyle secara asas. Tu ada satu course 2 jam yang memang secara detail teknik saya main gitar yang secara asasnya. Okay? Tapi tu saya tak recommend untuk beginner dapatkan sebab kalau benda tu amat mendalam. Jadi lebih kepada intermediate. Yang Goring Guitar Pentatonic tu kalau dah boleh main gitar, dah tahu some chords, boleh dapatkan. Okay, so saya tunjuk balik yang exercise hari ni, latihan hari ni. Ini dia. Okay. 3, 4. Jadi mungkin ada yang akan tanya sementara saya nak wrap up hari ni siaran, bila kita dah tahu latihan ni, macam mana kita nak gunakan dalam solo kita. Jadi saya akan cuba solo jamming atas A minor, dan bila-bila ada masa sesuai saya akan cuba gunakan pattern tu supaya kita boleh dengar macam mana saya mungkin cuba gunakan dalam solo. Okay, 3, 4. Thank you.
So tadi ada beberapa saat saya gunakan yang saya bila buat menurun tu kan, saya buat gitu. So bila turun situ sedap. So sedap untuk buat ending lah. So satu tempat saya letak lah. Tapi kena buat sextuplet lah, 6 note. Atau kalau buat sini boleh. Atau sini sedap ending dekat A. So mungkin kita buat mungkin saya buat blues. Lepas tu baru gunakan. Kita bila, artinya a lot of these kind of runs ni kan, yang ni dinamakan macam sequence atau runs dengan sequence ni. Bila kita latih, bunyi macam latihan lah dia. Kita buat, kita nak practice je. Macam tu. So, kita gunakan tu bila kita nak buat dia lebih dramatic solo kita. Kalau tidak, dia macam solo, macam solo macam jiwang-jiwang. Melodic kan. So bila kita ada peluang kita nak buat dia lebih exciting, kita gunakan sequence tu. Tapi macam saya katalah, latih dia. So itu latihan dia. Tapi bila kita dah biasa dengan tu, kita pergi kepada jamming. Kita jamming letak backing track ke apa, kita cuba gunakan dalam solo kita. Okay, tu satu latihan alternate picking yang saya kongsi hari ni. Okay, so setakat tu hari ni yang saya kongsi. Saya harap video ni membantu. Muiz, terima kasih kerana subscribe channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Salam dari Ipoh, terima kasih. Diluffy, Stanley, apa khabar? So Kairi dapat join 15 minit, kita okay, sama-sama. Sama-sama Joe Kids. Kok jazz ni sedap tapi nak main tu pening jari. InsyaAllah saya dalam perancangan bulan ni, insyaAllah saya akan buat course asas nak belajar course jazz.
Sebab saya ada buat course-course lain pasal quads, triads semua, tapi saya belum buat course jazz. Jadi insyaAllah bulan ni akan terbit. Saya akan insyaAllah akan rakam. Azim, terima kasih. Salam dari Penang, apa khabar? Ne Tozen, tak ada. Tapi itu buat saya sambung dengan belajar dengan guru Indonesia lagi ni. Okay. Okay guys, so itu saja hari ni. Saya harap video ni membantu. Kepada yang menonton, terima kasih. Kepada sesiapa yang rasa video ni membantu, boleh dan belum follow lagi Facebook saya, tolong follow Facebook page saya untuk dapat information bila ada video terbaru. Kalau menonton ni dekat YouTube saya, tolong subscribe supaya subscribe dan tekan loceng notification untuk tahu bila ada video-video baru. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan komen. InsyaAllah saya cuba jawab even after live ni dah habis. Dan kepada sesiapa yang nak bagi stars pada saya, saya terima dengan besar hati kalau ada yang nak bagi tips stars. Okay? So, terima kasih semua. Kepada yang nak dalami lagi, boleh dapatkan course Goreng Gitar Pentatonic 1 untuk mendalami ilmu pentatonic. Okay? Asas dia lah, secara asas dia. Goreng Gitar Pentatonic 1 saya ada letak dekat komen tadi. Terima kasih semua, kita jumpa next time. Assalamualaikum dan see you next time. Bye.